Kalau
wajib lu tuh lah, nah, wajib lu. Iya, gendela, gendela. Pas banyak lu batuk ke, pas batuk lu. Lalu, lu batuk langsung. Bola, panitia bola. Penjaga bola. Yang ambilin bola, siap-siap. Ya, pertandingan akan dimulai lagi antara Bunut Jaya dari Loyang Cikidung ini melawan Putra Sindum dari Pasekan. Apakah yang terjadi? Ya, diambil saja, diterima oleh libero dari Pasekan ini. Ah, sayang sekali, dimasukkan saja. Ternyata, Arya nggak bisa memasukkan bolanya. 1-0 untuk Pasekan. Bongso nomor 8 ini dari sayang sekali si Bongso ini tidak bisa menyeberangkan bolanya. 1-1. Barlan jalan menuju, diterima saja oleh Agus. Apa yang terjadi? Sangat keras sekali pukulan dari Momo ini. Rianto nyambung ke tulisan Momo nomor 3. Rianto terima saja libero dari dicolek saja nomor 7 dari Bunut Jaya ini. Dua sama. Jaya dari Loyang ini, siapa yang tuju? Yanto, siapa yang kedua? Yasim, lagi-lagi Casim, ini pemain senior dari Pasekan ini tidak sia-sia membawa timnya dalam turnamen-turnamen yang sangat luar biasa ini. Nomor 6 dari Pasekan mungkin ini adalah kanamane. Ya, berani. Siapa yang itu? Arya masih bisa diterima dari oleh Casim. Casim, colek saja oleh Aziz. Sayang sekali Parlan enggak bisa menjangkau bolanya. 4-2. Nomor 6. Ini siapa yang akan dituju? Nuryani. Siapa ketiga? Nomor 9. Sangat keras sekali pukulan dari Farlan ini, tidak bisa dipendung dengan baik. Area si kecil ini diterima dengan baik oleh libero dari Pasekan. Casim kembali berpoin untuk Pasekan 5-3. Casim, siapa yang tuju oleh Casim ini? Nuryani, sayang sekali bolanya terlalu. Agus, sayang sekali bolanya jauh. Ternyata masuk bolanya si Agus ini. 6-3. Casim, siapa yang akan tuju oleh Casim ini? Sayang sekali bolanya pendek. Nomor 9 Farlan ini, siapa yang akan tuju? Sayang
sekali si Wongso tidak bisa mengejar bolanya. Arya 9-13. Arya siapa yang dijual oleh Arya? Ya, diterima saja oleh Rianto. Apa yang terjadi? Agus! Pukulan Agus sangat keras sekali ini. Pertama poin menjadi 14-9. Kasim diterima dengan baik oleh Paran. Apa yang terjadi? Paran pukulan sangat keras sekali si Paran ini. Nomor 9 dari Bulut Jaya tidak sia-sia. 10-14. Paran, siapakah menuju? Ah, si Aziz. Apa yang terjadi? Si Agus lagi. Ah, sayang sekali si Arya enggak bisa mengontrol bolanya dengan baik. Pertama poin untuk Putra Sindum, 15-10. Agus siapa yang tuju? Ya, diplesing saja bolanya. Si Arya menerima dengan baik. Apa yang sayang sekali bolanya tidak melebu. Bolanya tidak melebu nomor 8 ini. Wong yang gede, tapi 16-10. Si Agus dari Putra Sindum. Ya, Agus lempar langsung. Ah, sayang sekali bolanya melebar ke belakang. 11-16. Percaya diterima dengan baik oleh Tasim. Apa yang terjadi? Rianto masih bisa ditepis saja oleh Rianto. 17-11. Putra Sintum memimpin keadaan sementara. Aziz, siapa yang menuju oleh Aziz? Ya, Aziz diterima saja oleh Nuriani. Apa yang terjadi? Ah, sayang sekali nomor 8 tidak bisa memukul bola. Bola kuingnya sangat keras sekali nomor 6 ini si Jenny. Tidak bisa dijago bolanya hampir. 18-11. Si Aziz wicker dari Tunas ini. Ah, si Aziz. Nah, diterima dengan baik oleh Arya. Apa yang terjadi nomor 8? Masih bisa diterima dengan Agus. Apa Arianto? Diterima dengan sensasi. Ah, Arya lagi. Diterima dengan endang. Arya! Ayo, Arya. Ah, sayang sekali nomor 7 nggak bisa berikan yang baik bolanya si Bongso. 19-12. Bongso siapa yang dituju? Ah, Nuriani. Apa yang terjadi? Endang. Ah, sayang sekali bolanya terlalu ke dalam. 20-12. Bongso, ya, diterima saja dengan baik oleh Waran. Apa yang terjadi? Sayang sekali pukulan dari nomor 8 ini tidak bisa menembus blok one dari putra pasangan ini. Bongso, 21-12. Diterima saja dari saya. Apa yang terjadi? Arya, lagi Arya. Bocah cilik tapi tanggung jawab. 13-21. Arya. Menurut saya ini si Tasim, apa yang terjadi? Ah, ternyata si Arya terlalu kaget kedatangan bola. 22-13. Mariano, apa yang terjadi? Diterima saja oleh Arya. Nah, diumpankan saja nomor 9. Nah, kata Mariano, Bongso terkenal. Aduh, sayang sekali si Agus. Bolanya terlalu pendek, ternyata dipukul saja. Nyangkut. 14-22. Ya, ternyata terima saja dengan Agus. Apa yang terjadi Agus? Agus masih bisa diterima dengan nomor 8. Ya, ternyata Walan masih bisa diterima dengan oleh libero dari Bruno. Walan masih bisa. Ah, sayang sekali
gak bisa dijangkau dengan kakinya yang panjang itu. Menang Hari Singkret ini 23-14. Apa yang terjadi Endang? Ah, sayang sekali. Nomor 4 Samuel Kamsara gak bisa. Menang, one ball. 14. Ah, masih bisa. Pertama poin untuk Jaya 15-24. Di acara tanggal 7 siapa yang mau tujuh siaria? Terima kasih oleh Rianto yang punya. Ah, Jasim masih bisa diterima dengan ah, sayang sekali. Ayani gak bisa menggunakan bolanya. Set pertama dimenangkan Putra Sindum dari Pasekan. Bisa, kembali lagi ke pertandingan antara Bulut Jaya melawan Putra Sindum dari Pasekan ini. 0-0 Putra Sindum mengunggulkan 1-0. Ya, Bongso terima kembali. Apa yang terjadi boleh-boleh? Ah, sayang sekali diseberangkan saja bolanya. Arianto, ah, dicocol saja nomor 6 dari Putra Sindum ini. 1-0. Bongso. Ya, apa yang akan dituju di menurut Bongso? Ya, diberikan. Bolanya terbagi. Apa yang terjadi? Pukulan sangat keras sekali nomor 8 dari Bulut Jaya ini. 1-1. Nomor 5 Endang. Siapa yang dituju Endang? Ya, diterima saja oleh Tasim. Apa yang terjadi Tasim? Ah, pendek sekali bolanya. Ternyata nomor 8 dipukul saja masih bisa terkena Agus. Dilambungkan saja. Ternyata masih bisa terima dengan baik. Nomor 8 dari Bulut. Ah, sayang sekali. Bolanya melusut. 2-1. Ternyata Arianto mengambil bola untuk siapa yang akan dituju oleh Arianto? Ya, siapa? Terima saja oleh Parlan. Yang ternyata apa yang terjadi? Pukulan sangat keras sekali nomor 8 ini. Ternyata Bulut Jaya tidak mau menyerah begitu saja. 2-2. Nomor 8 dari loyang ini. Ah, diterima saja dengan baik oleh libero kita. Bongso, sayang sekali bolanya kurang tinggi sedikit saja. Ternyata nyangkut bolanya. 3-8. Percaya. Wah, libero dari putar pasang kali ini. Ah, si Agus lagi-lagi si Agus. Pukulan si Agus sangat keras sekali. Ternyata libero tidak bisa mengantisipasi bola dari si Agus. 3-3. 6 ini Putra Sindum ini siapa menuju? Ah, nomor 8 dari Baruda. Sayang sekali bolanya tidak melebu. Tidak melebu bolanya. 4-3. 6 dari Putra Sindum. Siapa menuju? Nomor 8 dari Putra Jaya hadir. Arya! Pukulan ada bisa diterima dengan baik. Ajis, ah sayang sekali. Diseberangkan saja bolanya nomor 8. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pukulan dari Parlan ini sangat keras sekali. Nomor 9. 4-4. Bulut Jaya tidak mau menyerah begitu saja. Satu demi satu untuk menyamakan kedudukan. Parno, ah Wokso, ah masih bisa diterima dengan baik. Nomor 8 apa yang terjadi? Nomor 9. Sayang sekali nomor 9 Farhan ini tidak bisa melewati blok-blokan dari Tasim. Tasim
Nomor 5 dan putar sindrom dari pasangan ini. Siapakah yang ketujuh? Ah, keras sekali dari Casim. Siapa yang ketujuh? Ah, sayang sekali. Diseberangkan saja bolanya. Si Agus Woso. Apa yang terjadi? Dicocol saja oleh si Aziz. Pertama poin menjadi 6-4. Casim. Jam satu Casim. Pemain senior ini masih bisa diterima dengan baik. Nomor 8, apa yang terjadi? Bolanya masuknya Wongso. Aziz ternyata Agus masih bisa diterima dengan baik. Apa nomor waran seberangkan saja bolanya Wongso. Apa yang terjadi? Casim Agus lagi-lagi kalah pengertian antara nomor 8 dan nomor 9 ini. Pertama poin menjadi 7-4. Ya, kembali lagi ke pertandingan antara Putra Sindun dan Bulut Jaya dari Loyang Cedung. Sekali demi sekali, satu demi satu, 7-4. Casim nomor 5 dari pasangan ini. Casim sangat keras sekali. Duriani, apa yang terjadi? Endang. Mulai sangat cekak sekali. Masih bisa diterima dengan kembali. Sayang sekali. Aziz. Woso. Agus. Masih bisa diterima dengan kembali oleh Endang. Apa yang terjadi? Libero dari putra pasangan ini. Salam bulan buning salam. Ternyata pergantian pemain antara Wong Tua pada Wong Nong. 5-7. Arya siapa 7? Masih bisa diterima dengan baik. Bebek saja Nuriani. Apa yang terjadi? Parah. Sayang sekali bolanya terlalu 8-5. Agus Putra Sindun memimpin keadaan. Bunda Endang. Bola quicknya dari nomor 4 ini sangat keras sekali. Pertama poin 6-8. Nomor 9 Balan. Siapa yang 7 Balan? Libero dari pasangan ini sangat cepat. Masih bisa diterima dengan baik oleh Arya. Diseberangkan saja oleh Arya. Ternyata masih bisa dikejar oleh Arya. Sayang sekali Arya nggak bisa. Pertama poin menjadi 9-6. Aziz quicker. Nomor 1 ini, siapa yang 7? Diplesing saja Nuriani. Apa yang terjadi? Nomor 8! Sangat keras sekali pukulan dari nomor 8 ini. 7-9. Berjaya. Tinggalan angka, siapa yang 7? Bapaknya Adun Geda. Apa yang terjadi? Pukulan sangat keras sekali, pukulan dari Rando ini. Bertambah 10-7. Pengganti pengamen. Wongso. Nomor 8, si Toser, si Muil ini. Apa yang terjadi pangan? Sayang sekali, bolanya kurang cekak. Gimana sih? Bola tidak melebu. Ternyata 11-7. Wongso, siapa yang 7? Nuriani, apa yang terjadi? Ditaruh di tengah aja. Si Rianto sangat cerdik sekali. Bertambah 12-7. Wongso Putra Sindun ini memimpin keadaan sementara. Nuriani, apa yang terjadi? Mulai sangat cetak. Sayang sekali si Agus tidak bisa mengejar bolanya. Pertama poin untuk Bulut Jaya 8-12. Nyata Bulut Jaya. Casim, apa yang terjadi? Casim, pukulan Casim ini sangat keras sekali dari putra pasangan yang cuma satu-satunya. 13-8. Rianto, terima saja bunuh ada bre. Rendah, apa ini? Rendah,
masih bisa diterima dengan Rianto. Ternyata si Agus dicolek saja masih bisa diterima dengan baik. Apa yang terjadi nomor 8 didorong saja. Ah si Casin, ah sayang sekali. Nomor 6 gak bisa nyoel-nyoel acan. 9-13 nomor 8 dari Pulau Jaya. Siapa yang ketujuhnya? Terima saja dengan baik oleh libero. Pak Casim dapat ternyata. Agus masih bisa diterima dengan baik. Apa yang terjadi? Ah, ternyata ah dimasukkan saja. Wongso-wongso. Pak Casim apa yang terjadi? Agus colek maning, colek maning. 14-9 ketinggalan jauh. Jaya, apakah mengejar ketinggalan dari apa yang terjadi? Endang masih bisa poin 10-14. Sok-sok, ah sayang sekali si Aziz, bolanya terlalu. Warga bisa diblok dengan baik. Ternyata sayang sekali si Aziz ragu-ragu dimasukkan atau enggak. Ternyata nyangkut. 13-16 si Arya, siapa yang tujuh? Diterima saja dengan Agus. Apa yang terjadi? Agus sayang sekali bolanya pendek. Pertama poin untuk Percaya. 14-16 Arya. Arya, siapa yang juara Arya? Ya, diterima saja oleh libero dari pemula aja. Ah, sayang sekali bolanya. 15-16, satu demi satu Arya menyusul ketinggalan. Si Aziz, pukulan si Aziz quicknya sangat keras sekali. Ternyata. 17-15 Agus dari Putra Sidung. Siapa yang ada di juara Agus? Ya, Nuriani, apa yang terjadi dengan Parlan? Sayang sekali pukulan Parlan terbaca oleh nomor 3 Rianto ini. Sangat kuat sekali blok-blokan dari Rianto ini. 18-15 ketinggalan 3 poin. Si Agus, siapa yang dulu si Agus? Ya, berbagai. Apa yang terjadi? Pukulan apa makanannya? Aduh, kita pengen merung. Pertama poin 16-18 Bulut Jaya. Satu demi satu untuk menyamakan ketinggalan. Terima saja oleh Bre. Apa yang terjadi? Mariano diblok dengan baik oleh Putri Sumurwara. Mana sih lagi bareng ngopi ini? Apa Pak? Nomor 9 ini. Apa yang terjadi? Ternyata waswaso. Pukulan si Aziz quicknya sangat keras sekali. Pertama poin untuk Putra Sindong 19-17. Ketinggalan 2 poin.
Si Aziz, siapakah yang ada di Jum? Siapa saja dolin dulu nyari. Apa yang terjadi? Ya, dipalaskan. Quick lagi dari nomor 4 ini dari Bunut Jaya. 18-19. Terima saja oleh Rianto. Apa yang terjadi betul-betul? Rianto! Masih bisa terima dengan baik. Apa yang terjadi? Ah, sayang sekali net. Sayang sekali net. Bertambah poin untuk Bupati Sengkan. 20-18. Bongso. Terima saja dengan oleh Nuriani. Ternyata nomor 8. Sangat masih bisa diterima. Ah, disuruh saja ke belakang oleh Tasim. Pertama poin 21-18. Bongso. Si Tosor kecil ini ya, terima saja dengan Nuriani. Ternyata sayang sekali, Pak. Ah, sayang sekali. Ternyata si Tasim menyentuh net. Berpindah poin menjadi 19-21. Tasim, apa yang terjadi? Tasim, ditutul saja. Ah, sayang sekali si Endang. Salah pengertian. Diambil tabli, diambil tabli. 21-22-19. Rianto, siapa yang tuju? Ah, ditimpa saja oleh Arya. Ah, sayang sekali si Arya. Gak bisa. Ah, si Tasim masih bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Terlalu, si Agus. Masih bisa dibilang. Nomor 8, si Arya. Si Arya lagi, ternyata si Endang nomor Arya. Lagi-lagi si Arya. Si kecil mungkin ini dari Bunut Jaya ini. Nomor 20-22. Ternyata nomor 8 dari Bunut Jaya. Ah, Rianto, siapa ketir mana? Ah, ditutul saja, masih bisa dikembalikan. Si Arya, di duel. Ah, Tasim. Kembalikan oleh Tasim. Si Agus ini enggak mau menyerah begitu saja. Pukulan 23-20. Nomor 6 dari Putra Sindung. Sekarang siapa yang tuju? Terima saja Nuriani. Apa yang terjadi? Kena kepalanya siapa tuh? Iya, kepala benar. 21-23. Poin. Ah, diterima saja oleh libero dari Bunda Sidun. Apa yang terjadi? Masih bisa diblok dengan baik. Nomor 5 ini. Ah, ditutul saja si Agus. Mosok. Tasim, dijauhkan saja oleh Tasim. Apa yang terjadi? Terjadi si Arya. Sayang sekali pukulan si Arya tidak bisa dijangkau dengan baik. 22-23. Ya, Bunut Jaya satu demi satu mengejar bolanya ketinggalan. Ah, ditutup saja, bisa diterima si Arya. Ah, sayang sekali bolanya melebar. Ah, ternyata sayang sekali masih bisa diseberangkan saja si tim bola. Apa yang semoso? Moso Tasim. Pukulan dari Tasim nggak bisa diblok dengan baik. One ball. Oh, bakaran ano? Rumput. Iya. Tasim, siapa yang tuju oleh Tasim? Di blessing saja bolanya. Ah, ternyata. Ah, sayang sekali. Bola ke dalam. Ah, sayang sekali. Set kedua dimenangkan oleh Putra Sindung dari Pasekan. Apa? Iya. Putra Mandiri berhadapan Cemara Putih.